Viral menampilkan seorang bayi perempuan di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Lahir dengan kondisi tak biasa, yakni memiliki 6 jari di tiap tangan dan kakinya. Terlihat bayi perempuan yang menggemaskan itu sedang tertidur di tempat tidurnya. Si perekam video kemudian memperlihatkan kaki dan tangan si bayi yang berjumlah 6 jari. Video itu pun langsung viral dan menarik perhatian publik. Banyak dari mereka yang menyebut bahwa sang bayi menderita polidaktili. Dilansir Alodokter, polidaktili adalah kelainan yang umum terjadi dan dialami oleh sekitar 1 dari 1.000 bayi. Polidaktili dapat terjadi pada salah satu maupun kedua tangan atau kaki. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana polis berarti banyak dan daktilos berarti jari. Kelainan ini bisa bersifat genetik atau non-genetik.